Guys, dalam rangka meriahkan HUT Provinsi Kalimantan Utara yang ke-10, kali ini ada Kaltara Motor Fest 2022 berkarya dan menginspirasi. Motornya kece-kece guys, ayo ikut kita. Dadah, go! المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحكمة وكان ودوا. Pertama-tama kami dari komunitas koridor mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara atas support dan bantuannya sehingga event Kaltara Motor Fest ini dapat terselenggara dan menjadi bagian dari Top 10 Kandar of Event Kaltara. Dan beberapa kepala OPD di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Bupati Bulungan, Bapak Isi Wakil Oleh Wakil menerima berkarya dan menginspirasi, dapat selalu menginspirasi melalui karya-karya dengan memasukkan unsur budaya melalui modifikasi otomotif agar budaya tidak tergerus oleh zaman dan justru bisa semakin dikenal luas melalui sektor modifikasi otomotif. Akan lebih berhubung bila saudara-saudara sekalian dapat inisiasi kegiatan yang positif seperti balap secara resmi ataupun juga oleh hiasan motor mini. Mari bersama kita kembangkan dunia otomotif di Benuasta melalui kegiatan Kaltara Motor Fest pada hari ini. Forever! Forever, mantap. Selesai. Jangan gugup. Ya, milih lauknya yang lengkap ya. Selamat.
Selanjutnya, Best Fashion Extreme nomor 69. Baik, selanjutnya kita masuk ke Vespa Class. Vespa Class untuk kategori Best Painting and nomor 29. Masih dalam custom class, Best Custom Extreme. Atas regulasi yang sudah diberikan oleh pihak panitia, karena memang yang terpilih cuma satu, yang keluar sebagai juara cuma satu, jadi cukup sulit ya dari. Baik, mari kita bisa berfoto bersama. Baik, selanjutnya kepada teman-teman bersiap untuk Vespa Class Best Painting and Detailing nomor 29. Selanjutnya Best Extreme nomor 84. Baik, mohon izin Bapak untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan mengabadikan momen kita pada Kaltara MotoFest 2022 malam hari ini. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk bisa bertahan. Gubernur Kalimantan Utara. Dan selanjutnya dalam rangka hari ulang tahun Forader yang kelima diserahkan kepada Dewan Penasehat Forader didampingi Ketua Panitia. Painting sama best custom guys juga. Mas Kurniawan, persiapannya nih dari berapa lama ini? Satu bulanan ya, akhirnya dapat dua penghargaan guys. Ini apa namanya, berapa tim, berapa orang ini yang persiapannya, atau Mas Kurniawannya sendiri aja? Ya, ada yang bantu juga. Ada juga yang bantu. Oke, alamatnya di mana? Jalan Cilandak depan SD. Silakan ke situ. Cetak gitu ya. Kita sekalian yang jalan Cilandak. Ya, Jakadara kita mau ngomong-ngomong. Kaltara Fest 2K 2022. Satis!